Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gusti Adelina, saya dari kelas BKI 1B. Di sini saya ingin menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Pandemi COVID-19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, sekiranya sudah hampir setahun pandemi COVID-19 melanda dunia. 2020 pun akan berakhir, tapi pandemi ini belum juga reda. Di tengah situasi seperti ini, kita hendaknya mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin beribadah, bertawakal, dan banyak-banyak bersabar. Di tahun ini, nampaknya kehidupan kita juga akan berubah. Kita yang awalnya bekerja di kantor, di luar rumah, belajar di sekolah, dituntut untuk bekerja dan belajar dari rumah. Kita juga dituntut untuk mengenakan masker ketika akan berpergian. Kita juga dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita menuruti pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari kita. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengingatkan kita tentang sabar dan menahan diri. Sabar dan menahan diri merupakan perlindungan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi ini, lebih baik kita menahan diri untuk tidak berpergian keluar kota atau keluar negeri. Alangkah lebih baiknya kita sabar dalam menunggu pandemi ini reda, sehingga ketika pandemi ini reda kita bisa berkumpul bersama dengan orang yang kita sayangi tanpa takut tertular virus COVID-19. Oleh karena itu, hargai juga para petugas yang sedang berjuang melawan pandemi ini agar segera reda. Oleh karena itu, jika tidak ingin tertular, lebih baik kita berada di rumah dan melakukan hal-hal yang positif seperti rajin beribadah, mengerjakan sholat, ataupun membaca Al-Quran. Oleh karena itu, jika ingin pandemi ini segera berlalu, patuhilah protokol kesehatan, bekerjasamalah dengan pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Kita harus menghargai para petugas medis yang sedang berjuang untuk melawan pasien-pasien yang terinfeksi virus ini. Jika kita tidak ingin terinfeksi virus ini, alangkah lebih baiknya kita tetap di rumah dan harus saling menjaga satu sama lain serta mengingatkan kepada saudara-saudara kita agar tidak berpergian terlebih dahulu. Lebih baik kita menunggu pandemi ini reda baru kita bisa berkumpul bersama-sama daripada kita berkumpul bersama-sama tetapi akhirnya kita terinfeksi oleh virus ini. Mungkin ini saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.